Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Samurai Showdown ya. Gila, ini menunya cukup banyak. Di sini ada story, battle dan segala macamnya ya. Ada settingan juga di sana. Tapi nggak ada setting grafik, guys. Di sini saya mau coba battle, terus di sini versus. Ada 3 mode ya, cuman yang paling oke ya versus aja gitu. Ini ada karakter-karakternya sebenarnya banyak ya. Ini ada banyak, guys. Cuman ini belum ke unlock gitu ya. Pokoknya belum ke unlock sih. Mana ya, guys ya? Andalan gitu, mana yang andalan, guys? Saya coba mau pakai ini dulu ya. Siapa nih namanya? Galford. Terus musuhnya yang karakter utamanya. Haomaru. Haomaru itu apa? Hao itu apa? Burung ya? Garuda apa gimana? Coba di sini. Sayangnya ya, sayangnya game ini tuh nggak ada shadow-nya, guys. Jadi agak gimana ya? Kada tidak memuaskan sih. Karena nggak ada shadow-nya aja sebenarnya. Isa jinjo ni hajime. Modar. Waduh, sangar ya. Damage-nya gede-gede banget sih, guys. Wush. Menang, coy. Apa namanya? Ini untuk darahnya bisa disetting nggak ya? Jadi kayak lebih awet gitu aja maksudnya. Coba untuk main menu ya, karena tadi sudah cobain versusnya. Coba story modenya, guys. Story mode. Coba pakai siapa, guys? Ini sangat banget Hanzo. Gak ada lah ini ya. Ini cewek. Susunya melentung sekali, guys. Coba pakai Hanzo ya. Kayaknya kelihatannya sangar gitu. Aduh, nggak usah story. Saya cuman kepengen coba apa dapetin semua karakternya, bisa nggak? Nggak ada save data gitu. Tuh, sebenarnya grafiknya lumayan ya. Ngeri banget posenya, guys. Oke, ini story modenya tak bikin cuma satu match. Biar cepet. Soalnya kan pengen cobain dapat karakternya yang banyak ya. Caranya adalah ya pergi ke setting, terus ada game gitu. Di situ ada tulisan menangnya berapa kali gitu. Nah, ini tak setting satu kali, guys. Woi deh, siapa nih? Wesh. Wah, ngeri juga. Astaga. Wah, ini modelnya emang dibikin gitu ya, guys ya. Dibikin kayak pas ngehit itu macet, pas ngehit itu macet gitu. Bukannya ya, ini style dari Samurai Showdown itu emang kayak gitu. Kalau developer bisa bikin nggak sih yang nggak kayak gitu? Ya bisa, wong mereka itu developer besar gitu. Tapi kan ciri khasnya, dan memang menurutku kalau game battle yang ada mandek-mandeknya gitu ya, jotos cek gitu, menurutku lebih estetik. Menurutku ya. Weh, kok lebih kenceng dia? Yeah.
Wes. Wah. Ya ampun, damage-nya segede segede itu damage-nya. Cewek ini. Susunya gede juga, kemampuannya gede, cok. Aduh, di remage malah macet, guys. Waduh. Malah perfect, coy. Ore no katsuda gitu, guys. Kalau menang gitu ya. Oke. Maya the Green Hell. Loading, 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 macet loadingnya, cok. Aduh. Oh, enggak, ding. Lama, sabar, Bang, sabar, Bang. Enggak usah bacot mulu, Bang. Oke, sorry. Waduh, duh, duh, duh. Oh, ini tadi saya pakai ini. Tori Hanzo versus Tam Tam. Iza jinjō ni saishū sen. Shōbu. Astaga. Wahaha. Ini sih kurang efek aja ya. Benar-benar kurang shadow. Bangke banget. Ya kalau misalnya ya takut nge-lag atau gimana, kan ada settingannya di setting gitu loh. Ada setting enable shadow yes or no gitu dong, harusnya dikasih dong. Nih developernya pengen di anu, guys. Aduh, pusing ya. Ini kalau ada shadow-nya tuh bagus banget asli gamenya. Saya juga heran nih kenapa ya nggak ada shadow-nya ya. Kenapa guys, by the way guys. Iza jinjō ni. Igezo. Hajime. Igezo. Oh. Mampus. Belum sempat jurus dari tadi udah menang guys, karena match-nya cuma satu. Hanzo. Kayak kayak Hayabusa zaman dulu ya. Bajunya ya. Tapi kerenan Hayabusa zaman dulu tetap sih, maksudnya ya. Bajunya mirip, tapi kalau grafisnya ya bagusan ini daripada Hayabusa zaman dulu. Hayabusa zaman dulu kotak-kotak. Wih, tuh kan sebenarnya grafiknya mantap, bisa lihat sendiri bloom-nya dapat, segala macamnya dapat. Oh, tuh efeknya juga dapat. Cuman sayang banget gak ada shadow-nya, Pak. Pak gimana sih? Kontol dev-nya tuh. Ya Allah, please menang. Wah. Ya Allah. Ya ampun, tinggal dikit lagi. Nagoruru. Map paling bagus nih. Rematch bro, rematch bro. Topiat kalah lawan Rekoruru. Loadingnya itu loh setahun. Iza jinjō ni. Shōbu. Ya Allah, dirangkul ragelam. Menang coy.
Oke, jadi gamenya seperti ini guys. Keren ya guys ya. Sumpah keren guys. Oke, thanks for watching. See you the next video. Kalau misalnya saya ada salah kata mohon maaf. Saya sih penasaran, pengen coba versi PC-nya aja sih. Sumpah penasaran ya. Ternyata lumayan oke. Tapi kalau kita main yang di PC kayaknya grafis kayak gini biasa aja ya. Tapi kalau di Android itu grafis kayak gini emang bagus sih. Bahkan saya pernah coba yang versi Nintendo Switch itu, yang versi Nintendo Switch itu bergerigi banget ya. Sebenarnya apa namanya? Sebenarnya tuh kayak resolusinya gitu-gitu lebih bagusan Android sih daripada yang versi Nintendo Switch, anjay. Pengen main lagi. Wih. Nah, ini makin seru sih. Makin kesini malah makin seru ya guys ya. Bagus ini cok. Awal-awal emang kayak ya gamenya gini doang. Ternyata ya makin kesini tuh musuhnya makin sulit, makin seru dimainkan. Ya main lagi lah guys ya. Kamu belum mandi? Ibu udah mandi? Ibu lagi apa? Iza Jinjunin. Ya ampun. Gak bisa ngilang. Ya ampun. Kalah sih, kalau kalah udahlah. Menang.